Aktris Kiki Fatmala tutup usia pada hari ini, Jumat 1 Desember 2023. Kepergian Kiki ini disampaikan pihak keluarga melalui akun Instagram pribadi milik Kiki. Kiki Fatmala meninggal dunia di usianya yang ke-56 setelah mengalami komplikasi akibat kanker. Dalam postingan itu, pihak keluarga Kiki meminta untuk dihormati privasinya setelah kabar duka disampaikan. Pihak keluarga menyatakan tidak akan memberikan wawancara atau pernyataan soal meninggalnya aktris itu. Kiki Fatmala mengawali karir beraktingnya dalam film Permainan di Balik Tirai pada tahun 1988. Namanya mulai melambung saat berperan sebagai Maryam dalam sinetron horor komedi berjudul Maryam Si Manis Jembatan Ancol 2 pada tahun 1994. Kiki diketahui mengidap sakit kanker paru-paru stadium 4 pada akhir tahun 2021 lalu. Penyakit kankernya itu disebabkan karena ada faktor bawaan genetik. Hal itu disampaikan Kiki saat berbincang bersama Maya Estianti. Dulu, saat divonis kanker, Kiki mengaku hanya bisa pasrah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kiki juga sempat berhenti menjalani kemoterapi sejak Desember hingga Mei 2022. Kiki merasa bahwa dirinya semakin baik dari hari ke hari. Kini, Kiki telah berpulang ke pangkuan Tuhan. Karya-karyanya menjadi saksi kegigihan Kiki selama berjuang di dunia entertainment Indonesia. Semoga mendiang Kiki diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan.